Banjir luapan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur meluas hingga 11 kecamatan di kabupaten setempat Senin siang 11 Maret 2024. Akibatnya, sebanyak 682 rumah yang tersebar di 42 desa tergenang. Banjir juga merendam lahan tanaman padi di 11 kecamatan tersebut seluas 848 hektar. Banjir, Pak! Kulu-kulu, Pak! Banjir ini disebabkan derasnya kiriman air dari hulu Bengawan sejak beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengungsi, sedangkan sebagian lainnya bertahan di rumah untuk menjaga barang berharganya. Sebelas kecamatan yang terdampak banjir itu meliputi Bojonegoro, Trucuk, Gander, Malu, Kasiman, Ngerahu, Padangan, Kalitidu, Beurano, Gayam, dan Kanur. Banjir ya, kono telanis kelem, lewat kono kais. Kepala BPBD Bojonegoro menjelaskan, dampak luapan Sungai Bengawan Solo yang terjadi sejak Minggu malam terus meluas. Jika pada hari sebelumnya baru 3 kecamatan, kini banjir telah mengenangi 11 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Informasi hari ini tanggal 11 Maret 2020. Banjir juga mengakibatkan 682 unit rumah tersebar di 42 desa terdampak dan merendam 848 hektar padi sepanjang bantaran sungai. Ia mengaku, dampak banjir juga membuat sebagian fasilitas umum di 11 kecamatan ikut tergenang. Dari 11 kecamatan yang terdampak, kawasan yang paling parah berada di Kecamatan Trucuk dengan jumlah desa tergenang 10 desa. Adapun untuk wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro, jumlah desa tergenang sebanyak 5 desa, antara lain Ledok Kulon, Ledok Wetan, Klangon, Campurjo, dan Banjarjo. BPBD juga menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian, di antaranya di Gedung Serbaguna Kelurahan Ledok Wetan dan tenda pengungsian di Kelurahan Sukorejo. Tetapi, hanya sebagian warga yang mau mengungsi. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, beberapa waktu ini mengakibatkan bencana alam banjir di sejumlah wilayah. Seperti di Desa Kalisari, Kecamatan Baureno ini, warga masyarakat di Duku Mojo Pencol tak bisa melakukan aktivitas lantaran banjir yang menggenang setinggi perut orang dewasa. Oh.
Memasuki hari Ramadan pertama, warga masyarakat Dukuh Monjo Pencol harus terpaksa berdiam diri di rumah dan disibukkan dengan kegiatan menata perabotan untuk mengantisipasi banjir susulan. Iya, monggo. Info terkini banjir yang mencurur. Meski demikian, hingga berita ini dikabarkan, pemerintah daerah maupun pihak lainnya belum memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat Dukuh Monjo Pencol yang sedang dilanda musibah banjir tersebut. Perlu diketahui, banjir yang melanda Dukuh Monjo Pencol disebabkan lantaran letak geografis dukuh yang berada di pinggir sungai Bengawan Solo. Sehingga ketika musim menghujan seperti saat ini, Dukuh Monjo Pencol kerap menjadi langganan banjir. Selain rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah tempat ibadah dan sekolahan. Bu yang saya hormati maupun pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini kami mengabarkan dari Dusun Nepal. Lewat kono kayak sebagai rumah masih aman.